Semakin maraknya demam K-pop, semakin banyak pula orang belajar bahasa Korea. Belakangan ini, sosok security muda pun viral lantaran fasih berbahasa Korea. Video tersebut pertama kali dibagikan oleh akun TikTok @mb2pt pada Rabu 31 Agustus kemarin. Hingga kini, video berdurasi 30 detik itu sudah ditonton 8,5 juta pengguna TikTok dan menuai beragam komentar. Diketahui, pria berprofesi satpam pada video tengah bekerja di sebuah kedai kopi di Cikarang. Si pemilik akun terlihat berkomunikasi menggunakan bahasa Korea tanpa kendala. Satpam tersebut mampu menanggapi dengan cepat pertanyaan yang dilontarkan oleh perekam. Awalnya, satpam tersebut memperkenalkan diri menggunakan bahasa Korea dengan lugas. Ah, 저 이름은 Muhammad Ipanu Brahim입니다. 아니 아니 인사 말고 자기 소개는 너무 지겨워서 다른 거 얘기해 줘. 그냥 한국말. 네. 좋아하니까요. 네. 한국 사람. 네. 그래서 네. 왜 내가 네. 잘해서 한국어가. 네. Dalam akun TikTok pribadinya, pria bernama Muhammad Ivan Nugraha itu mengaku belajar bahasa Korea secara autodidak. Ia mahir berbahasa Korea hanya karena nonton film dan drama Korea. Warganet pun takjub melihat kemampuan si satpam. Mereka menuliskan beragam pujian di kolom komentar.